من سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Di permulaan daripada majlis malam Senin Hadrabah Saudan, kita akan meneruskan kembali pembacaan kitab daripada yaitu Fatawal Irfaniyah Al-Musawa Al-Musammah Nafahatul Rabbaniyah, di mana ini adalah pertanyaan-pertanyaan Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad kepada gurunya tidak lain tidak bukan yaitu Qutbul Makin Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas Keramat Empang Bogor. Pertanyaan Habib Alawi adalah pertanyaan yang mana antik sekaligus unik, yang orang-orang mungkin belum sampai pertanyaan kepada yang disampaikan oleh Habib Alawi kepada gurunya. Di mana Habib Alawi ini bertanya kepada gurunya Habib Abdullah bin Mahsil Atas, wasa'altuhu radhiyallahu taala anhu. Saya pernah bertanya, kata Habib Alawi, kepada guru saya Habib Keramat Empang Bogor. Apa pertanyaannya? Pertanyaan yang menarik yaitu pertanyaan beliau yang berupa anil halil arif billah hala khuruji ruhihi minad dunya. Yang dia tanyakan adalah keadaannya seorang kekasih Allah, seorang wali min awliyaillah, seorang yang soleh, ketika meninggal dunia keluar ruh dari badannya berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di saat kematiannya, hal yaghlibu alaihi syuhudul jamal awil jalal. Yang dipertanyakan adalah, kata Habib Alawi, apakah ketika ruhnya itu keluar dari badannya berjumpa dan memandang melihat Allah subhanahu wa ta'ala di saat tersebut, apakah menguasai kepada wali tersebut pandangan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika akan meninggal dunia itu wali tenang, atau sebaliknya menguasai kepada wali tersebut yaitu penyaksian daripada al-jalal, keagungan, kebesaran, kehebahannya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga si wali tersebut merasakan sakaratul maut seperti sakaratnya orang-orang yang akal meninggal dunia. Maka pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Habib Keramat Empang Bogor faqara radhiyallahu taala anhu, yaghlibu alaihi syuhudul jamal. Ternyata, kata Habib Keramat Empang Bogor, rata-rata para aulia Allah, para kekasih Allah, orang-orang saleh itu menguasai kepada dirinya ketika akan meninggal dunia adalah penyaksian kepada Tuhannya dengan pandangan keindahan. Sehingga ketika itu wali memandang Allah yang begitu indah, dia akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Maka fatajalli alaihi fi dzalikal wagad yakunu bismihi al-latif. Penampakan daripada keindahan Allah subhanahu wa ta'ala di waktu itu wali akan meninggal dunia, maka salah satu yang nampak kepada wali tersebut di antara asma-asma Allah, nama-nama Allah yang 99 nama adalah Al-Latif, yang maha lembut. Sehingga ketika Allah menampakkan dengan penampakan Ya Latif, itu wali akan merasakan kelembutan, itu wali akan merasakan ketenangan, itu wali akan merasakan kerinduan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kok ada sebagian orang soleh dia merasakan sakit di waktu akan meninggal dunia, dia merasakan yang namanya sakarat di waktu meninggal dunia? Maka jawaban Habib Keramat Empang, fa'idha ja'a syai'un min tajalliyatil jalal. Maka apabila datang sesuatu daripada penampakan keagungan, kebesaran, kehebahannya Allah subhanahu wa ta'ala di waktu wafatnya itu wali tersebut, lam yajid mahallan fi dzalikal wagad. Maka sifat Ya Latif tersebut tidak mendapatkan celah di waktu itu dikarenakan sudah terkuasai oleh kebesaran, keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma yadhharu alaihi minal jalal,
innama huwa binisbah ila nadhirina ilaih liya'tabiru. Adapun kata Habib Keramat Empang Bogor, sesuatu yang tampak kepada wali tersebut di waktu akan wafat meninggal dunianya dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu wali merasakan daripada sakaratul maut. Hanya saja kata Habib Keramat Empang Bogor, itu berhubungan, berkaitan, berkenaan dengan orang-orang yang memandang kepada wali tersebut ketika meninggal dunia. Bukan kepada wali itu, tapi kepada orang-orang yang menyaksikan daripada wali tersebut atau orang soleh tersebut ketika meninggal dunia. Agar apa? Liya'tabiru, agar mengambil ibroh, agar mengambil pelajaran. Buktinya apa? Orang soleh aja merasakan sakit, apalagi kita yang bukan soleh. Waliullah aja merasakan sakarat di waktu akan meninggal dunia, apalagi kita yang orang biasa. Agar diambil ibroh, kata Habib Keramat Empang Bogor. Wa kadzalika ma yadharu 'alal atfal min ishtidadil amrad. Begitulah yang terjadi, yang nampak atas anak-anak kecil yang masih kecil, belum ada dosa murni, ketika anak-anak tersebut sedang mengalami sakit yang keras, sakit yang berat, sakit yang gawat. Ini adalah pemandangan yang tidak mengenakan, tapi hakikatnya itu bukan menyiksa anak kecil tersebut, tapi biar orang tuanya itu ngambil ibrah, pelajaran, bahwasannya dengan susahnya dia mengurus anaknya di waktu lagi sakit ini, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kedua orang tuanya atas dosa atau kesalahan yang telah dilakukan, sehingga akhirnya bertaubat dengan cara dia melihat daripada yaitu sakit yang menimpa kepada anaknya. Faqultu lahu, maka Habib Alwi baru sadar di situ. Beliau bertanya kepada Habib Keramat Empang, "Wa hadis?" Oh, berarti ini berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika memasuki rumah kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menderita daripada sakit. Maka ketika disentuh badannya oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innaka latu'aq wa'kan syadida, sesungguhnya engkau sedang apa? Tidak enak badan, sedang kurang sehat, sedang merasakan sakit yang sangat." Fagala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ajal, iya wahai Abdullah bin Mas'ud. Ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya ini merasakan rasa sakit yang menimpa dua orang di antara kalian." Jadi kalau kita ngerasain sakit yang sangat, maka ketahuilah Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan dua kali lipat daripada itu. Para aulia Allah, orang-orang saleh merasakan dua kali lipat daripada yang kita rasakan. Fakultu, maka ini Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasannya sakitnya aku levelnya seperti dua orang di antara kalian, maka kalau bersabar kita dapat pahala, kalau dua orang berarti dua pahala. Innaka laka ajran, sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam untukmu itu mendapatkan dua pahala. Gala, na'am, ya wahai Abdullah bin Mas'ud. Sehingga enggak aneh kalau seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pahala sabarnya dua kali lipat. Sehingga para aulia, orang-orang soleh, begitu juga pahalanya dua kali lipat, otomatis derajatnya tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengampuni daripada dosa-dosa dan kesalahannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadih, demi zat di mana jiwa ragaku,
jiwaku berada di dalam genggaman kekuatannya. Ma'alal ardi muslimun, tidak ada di muka bumi ini seorang yang muslim. Yusibuhu adha, menimpah kepada orang muslim tersebut suatu penyakit. Min maradin, dari berupa yaitu sakit daripada penyakit-penyakit. Fama siwahu, atau selain daripada sakit, menimpah kepadanya yaitu kesumpekan, menimpah kepadanya kegelisahan, menimpah kepadanya hal-hal yang tidak enak. Illa hattallahu anhu bihi khataya, kecuali Allah di saat itu sedang merontokkan, sedang meruntuhkan daripada orang yang tertimpa sakit tersebut, tertimpa kesusahan tersebut, tertimpa kegelisahan tersebut dari dirinya, yaitu dosa-dosa kesalahannya dengan sebab hal yang tidak enak tersebut. Kama tahutu syajaru waraqaha, sebagaimana pohon itu merontokkan daripada daun-daunnya yang sudah kuning dan kering. Maka kata Habib Alawi, innaka latu'ak, Nabi aja ngerasain rasa sakit, maka otomatis kalau wali min awliya'illah juga merasakan sakit. Fagala innahu aydan raji'un ila ru'yatihim, kata Habib Keramat Empang Bogor, ini sebenarnya hakikatnya kembali kepada orang yang memandang kepada wali tersebut, bukan kepada walinya. Itu walinya la ilal waqi', tidak kepada yaitu fakta keadaan sebenarnya, realita kenyataan sesungguhnya enggak seperti itu. Ini wali sebenarnya sedang nanggung dosa-dosa orang-orang daripada murid-muridnya. Ini wali sedang ditinggikan derajatnya di sisi Allah, tapi orang yang melihatnya sedang sakit. Wa huwa litasyri' aydan, dan ini merupakan pelajaran juga, yaitu pelajaran ajaran hukum syariat kepada orang-orang bahwasannya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam saja merasakan sakit, maka wajar kalau kita juga merasakan sakit. Karena biarpun Rasul, biarpun Nabi, tapi beliau hanyalah seorang manusia yang seperti kita, merasakan daripada yang namanya sakit, merasakan daripada sakaratul maut. Maka ini Habib Alwi lebih aneh lagi, setelah nanya ketika wali meninggal dunia, nanya lagi setelah dikuburkan. Faqultu lahu, maka Habib Alwi tanya lagi kepada Habib Keramat Empang Bogor, hal yahsul lil auliya takdirun fi kuburihim mimma yaf'alul muta'alliguna bihim, apakah si wali tersebut, si guru tersebut mendapatkan kekeruhan, mendapatkan hal yang tidak mengenakan di dalam kubur-kubur mereka dari perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan wali tersebut, baik itu anaknya, baik itu muridnya, baik itu orang-orang terdekatnya. Kira-kira kalau itu wali sudah meninggal dunia, ini gimana? Dapat bagian gak itu wali kalau perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang terdekatnya di masa hidupnya? Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, maka Habib Keramat Empang Bogor menjawab, la, tidak, kata Habib Keramat Empang Bogor, tidak mendapatkan kekeruhan di dalam kuburnya, tidak mendapatkan hal yang tidak enak di dalam kuburnya dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan wali tersebut. Kenapa? Kok bisa? Gak dapat? Nah, kata Habib Keramat Empang Bogor, walaupun wa ta'alluqul awliya bil muta'alliqina bihim ba'dal maut akthar minhu bihim qablahu, tautan, ikatan, hubungan para kekasih Allah dengan orang-orang yang memiliki hubungan batin, memiliki kedekatan, memiliki ta'aluk kepada mereka setelah meninggal dunia itu lebih dibandingkan dengan masa hidup sebelum kewafatannya itu wali. Kalau di masa hidupnya itu wali masih menggunakan mata, masih menggunakan telinga untuk mengetahui keadaan murid-muridnya, maka setelah meninggal dunia lebih tahu lagi, lebih dengar lagi, lebih jelas lagi perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan wali tersebut. Wa ma yaksibuhu waladuhu, apa saja yang telah dilakukan oleh anak itu wali,
atau anak itu guru, atau murid-muridnya itu guru, mimma laisa mahmudan, yaitu perbuatan yang tidak terpuji. Misalnya yang namanya manusia pasti pernah melakukan dosa. Nah ini gimana kalau anaknya bikin dosa atau muridnya bikin dosa? Apakah sampai kepada ayahandanya atau sampai kepada gurunya, sampai kepada wali tersebut? Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, kalau perbuatan yang tidak terpuji, falaisa alaihi minhu syai, maka si wali tersebut, si guru tersebut, si ayah tersebut tidak mendapatkan sedikit pun daripada kemudorotan. Gak dapat, gak ngaruh, gak nyampe kepada kuburnya. Kok bisa? Kenapa? Li'annahu laisa min sa'ihi, kata Habib Kerampan Empang Bogor. Sebabnya dikarenakan perbuatan tidak terpuji itu bukanlah upaya usaha daripada itu wali. Itu guru gak pernah ngajarin, itu ayah gak pernah nyontohin, tiba-tiba ini anak, ini murid berbuat seperti itu, maka tidak akan nyampe perbuatan tersebut kepada wali, guru, atau ayah tersebut. Kenapa? Karena bukan usahanya, gak pernah ngajarin hal yang seperti itu. Wa ammal mahmud, adapun perbuatan yang terpuji, seperti kita menghadiri majelis taklim, seperti putra guru kita melanjutkan daripada istiqomah ayahandanya mengajar, berdakwah, maka perbuatan baik, kata Habib Keramat Empang Bogor, fayuktabulahu, adapun perbuatan baik, maka itu dituliskan untuk ayahandanya, disampaikan perbuatan baik tersebut kepada gurunya. Ini pahalanya nyampe kepada itu wali. Kenapa? Li'annahu min sa'ihi, karena perbuatan baik itu adalah hasil ikhtiar, hasil jerih payah daripada itu guru, itu wali, itu ayah, di dalam yaitu menyebabkan perbuatan baik tersebut di alam dunia. Kita udah disediain oleh guru kita malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, ada juga yang namanya malam Jumat, disediain hadrobah sauda, disediain pembacaan maulid, disediain daripada burdah dan lain sebagainya. Maka apabila kita yang memiliki hubungan, memiliki cinta, ta'aluk kepada guru kita, walaupun guru kita sudah meninggal dunia, tidak ada di hadapan kita, tapi ketahuilah, ini perbuatan akan sampai kepada guru kita. Perbuatan baik kita, istiqomah kita akan membuat senyum guru kita, akan membuat bangga guru kita, akan mendoakan guru kita di dalam kuburnya kepada kita. Orang-orang yang masih istiqomah meneruskan daripada perbuatan baik yang diajarkan oleh guru kita, da'i ilallah bigaulih wa fi'lih wa halih warth ajdadih al-habib Hasan ibn Ja'far ibn Umar bin Ja'far as-Saghab. Kita doakan beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat beliau di alam barzah, dikumpulkan beliau bersama jatuk-datuknya, khususnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan kejayaan, diberikan keistiqomahan agar bisa meneruskan apa yang telah diajarkan oleh guru kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.